Ya, selamat sore. Kembali lagi bersama channel Putra Labanan, channelnya Petani Labanan. Sore ini kita panen jeruk di Kampung Labanan. Jadi inilah kebun jeruk di Kampung Labanan. Inilah pohon jeruk di Kampung Labanan. Jadi pohon jeruk di Kampung Labanan ini ditanam di areal persawahan. Biasanya di sini ditanami padi karena kemarin tidak sempat tanam, jadi tidak ditanami. Dan inilah buah jeruk yang siap panen. Hari ini rencananya kita akan panen jeruk di kebun jeruk Labanan. Ya, sekarang kita akan memetik jeruk. Dan inilah jeruk. Saya bersama teman saya, ada Erik. Iya. Pemula mah ini. Belajar juga jadi petani muda ini. Jadi kebun jeruk di sini luasnya 2 hektar. Dan di sela-selanya ditanami padi. Ini pohon jeruk buahnya. Apa bedanya itu sama situ? Yang itu agak matang. Kok bisa resek, Tet? Ya, saya tadi ke kebun ini bertiga dan yang satunya tuh di bawah pohon. Semedi dia sudah bersama kulit-kulit jeruk. Baru setengah pohon aja dapatnya begini. Ambil, Rik, mumpung gratis ini, Rik. Bukan gitu maksudnya ini. Nih. Yang satu lagi ini. Satu lagi menunggu. Nih. Ini waktunya nih. Ini kecil-kecil tapi ini apa nih ya? Jangan lupa lah baru. Dipanggil temanmu tuh Lori. Segala po. Dari tangkap aku. Kok dikejar gimana? Tiara lah gue.
oh iki lho cerita zaman bola bantu tuh apa tidak ada kau bilang masuk pun tidak usah deninya itu dia biar dikeluar anu lah dihilangi kayak mana ngilanginnya cuy. Mari kita lihat pohon-pohon jeruk di sini dan buah-buahnya. Ini siap panen, yang mau pesan silahkan calling di Putra Labanan atau datang ke Jalan Merpati, Kampung Labanan Jaya, sedia stok di rumah atau langsung ke kebun. Kalau ke kebun hubungi dulu. Nah, buahnya jadi pohon jeruknya ini ditanam di pematang sawah ya. Nah, buahnya sudah siap panen. Sudah siap panen. Mas, mas, ngapain mas? Anu mas, minta jeruk mas. Oh minta. Mungkin gratis bilangnya tadi. Itu di sana buahnya lebih lebat lagi itu. Nanti akan kita coba sana ya. Kita ambil yang sini dulu ya. Jangan beli busuk ini makanya kita beli buahnya sudah siap panen lagi nih. Oh, disuruh bawa uang yang digaji boy itu nggak dibawa bawa. Aku takut orang itu ya cetak tuh. Mana cok? Kau malam ke masjid? Aku tiap malam ke masjid tuh ngaji. Kau nggak pernah ngaji? Masjidnya taklim terus. Siapa? Itu terus Ted? Ya tunggu itu dulu. Kalau sudah banyak yang ngaji baru kan. Hitam kan? Bukan hitam itu cok. Gimana Ted? Sudah belum? Dan sekarang telah selesai. Pakai telah lagi. Waduh. Sudah selesai panennya. Kita kembali pulang. Mereka sudah dapat 3 kresek. Erik. Ini adalah areal persawahan Kampung Labanan ya. Jadi luas sawah di Kampung Labanan sekitar kurang lebih 500 hektar dan itu petani padi dan kebun jeruk biasanya. Padahalku hilang. Jadi biasanya seperti inilah gambaran kebun jeruknya. Berminat jika berminat
apa jeruknya beli, bisa datang ke Jalan Merpati, Kampung Labanan Jaya. Nomornya di bawah sini. Kalau mau datang ke kebun juga bisa. Ambil metik-metik. Jadi itu dari saya. Lain kali jangan lupa subscribe dan like, komen, oke? Terima kasih.